told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be. Halo, selamat pagi subscriber saya semuanya dimanapun anda berada. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kali ini kita berada di GBA Pekanbaru, tapi bukan untuk mau nge-review ya. Kali ini kita tuh ngeluarin unit yang kita menangkan kemarin, pesanan dari subscriber. Katanya mau dipakai untuk jualan buah gitu ya. Tuh, unit Suzuki Cherry tahun 2022. Sebelumnya kemarin tuh 3 kali lelang, itu harganya masih di angka di atas 120-an lebih. Akhirnya turun sampai kita menangkan kemarin di angka 88 juta. Jadi kita menang dengan harga dasar di angka 88 juta plus PPN 1,1%, karena pemerintah juga minta ya 1,1% plus admin 3 juta. Dan tadi sudah kita bayar, sudah selesai. Jadi tinggal kita keluarkan. Dan yang DFSK yang solar 1300cc 2018 itu masih ada di sana. Dan bagi teman-teman kalau mau ikutan lelang boleh datang ke sini ya, tidak perlu sama saya juga, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang percaya sama saya seperti ini ya, terima kasih. Dan insya Allah bahkan kita persembahkan yang terbaik. Oke ya, mungkin itu aja, sekedar kita itu bertukar informasi aja. Langsung kita keluarkan kondisi unitnya seperti apa dengan harga di angka 88 juta. Jangan lupa untuk selalu subscribe, tongkrongnya terus di channel YouTube otomotif.net. Oke, Mas Bro, masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini bukan hari lelang ya hari ini. Hari ini kita tuh mengeluarin mobil pesanan dari subscriber kemarin. Jadi Suzuki Cherry tahun 2022. Nah, kita menang dengan harga dasar, Mas Bro. Ya, kita ambil dulu file-filenya di mobil. Nanti kalau waduh, ntar dulu, masih tak kunci tadi. Nah, kita siapkan dulu file-filenya di mobil, nanti setelah kita bayar lunas nanti baru kita tebus. Nih, kita berada di pelataran kantor GBA Pekanbaru, Mas Bro. Ini ya kantornya ya, seperti ini ya. Nah, tuh unitnya ada di dalam sana. Nanti sebelum kita keluarkan kita tes dulu juga nggak apa-apa. Ya, kita cek dulu juga nggak apa-apa. Ini lokasi tempat balai lelang yang berada di Kota Pekanbaru. Supaya teman-teman tahu jalannya ya, itu gudang platinum, tembusannya tuh dari Arengka 1. Dan waduh, pelang JBA-nya ngadap ke sana, itu ada pelang JBA. Nah, ini jalannya. Ingat ya, gudang platinum tuh. Nah, ini gerbangnya masuknya dari sini, Mas Bro. Supaya ingat ya, teman-teman. Nah, tuh untuk mobil yang sudah di lelang per hari ini. Ini kayaknya mau ada mobil masuk nih kayaknya. Lah, ini Pajero Sport kayaknya baru mau masuk.
Nah, ini berarti kondisi derek kalau kayak gini nih. Jadi biarpun mobilnya bagusnya seperti apa, kalau nggak hidup masuk ke JBA tetap kondisinya derek ya, alias mati. Nah, dari perusahaan, dari berbagai macam instansi, Mas Bro. Nih, dan ini kayaknya yang baru menang sepeda motor, mungkin baru bakal dibawa keluar. Nah, ini menang 2 unit berarti nih. Ya, baru mau dibawa keluar. Oke, kita langsung ke office. Kita minta file-filenya, nanti kita tanda tangani. Jadi kalau sebelum dibayar, Mas Bro, ternyata nggak bisa dikeluarkan. Ya, kita bisa keluarkan. Kita ke dalam dulu. Ya. Kita masuk ke dalam sebelum pengambilan unit. Ah, jadi kita kenalin satu-satu ini orangnya di sini nih ya. Ini Bang Fitrah nih, bagian BBKB. Ya. Ini Bang Adi sebelah sana. Ini Kak Sally, dan selanjutnya di sini Mbak Nurul. Jadi teman-teman kalau pas penebusan kita berurusan sama nih beliau nih. Ini geng gangsternya di sini dia. Oke, Mbak, kita mengeluarkan unit yang Cherry tadi. Nanti file-filenya setelah kita tanda tangani baru diizinkan keluar. Untuk PPKB nyusul 14 hari, STNK akhirnya ada. Ini kita kasih langsung. Oh, akhirnya ada ya, STNK masih hidup. Berarti dia ke sana PKTP-nya dia ada di sana. Ya, STNK-nya. Jadi perlu ditandatangani, Mbak. Sama nama. Kita email. Ntar, Mbak, sambil pegang kamera aku, Mbak. Oke, ini STNK plus kukir. Cuman BBKB 14 hari. Menyusul ya? 14 hari. Dan teman-teman, di selain kita udah menang, sekarang tuh ada tambahan PPN 1,1% ya, Mbak ya? Iya, 1,1 dari harga terbentuk. Dari harga terbentuk. Bukan setelah ditambah admin ya, bukan. Berarti harga terbentuk aja. Kalau okay. Oke, surat apa, Mbak? Surat keluarannya ini. Tapi nanti mau kita keluarkan, Mbak, mau kita review aja dulu ya. Siap. Nanti aja. STNK-nya ya. Oke, okay, nanti saya ambil, Mbak ya. Oke, okay. Yuk, kita ke unit dulu. Ngelihat yang mobil kita. Nah, habis dilunasi kita bakal ketemu sama satpam nih. Oncu manggilnya Samsurizal. Tapi kita suratnya belum bawa. Memang sengaja nggak kita keluarin sekarang. Tapi kita cek aja mobilnya. Macam ini. Ya, udah. Tadi udah diurus, sudah tinggal tanda tangan aja. Nanti bentar lagi kita keluarin. Nah, kita mau cek mobilnya dulu. Jadi kalau sebelum dilunasi kita nggak diizinkan untuk ngecek, Mas Bro. Tapi kan sebelumnya kita udah diizinkan untuk cek unit. Artinya setelah kita menang, berarti kan kita udah ini pilihan kita. Nah, itu harus dibayar lunas. Baru kita boleh masuk ke gudang lagi. Ini untuk barisan yang di sebelah sini semua. Nah, ini semua. Ini unit yang sudah sold out. Artinya sudah terjual. Ya, sudah terjual. Jadi tinggal dijemput aja. Berarti udah pada dilunasi ini sebagian taruh sini. Tinggal nunggu tuannya aja menjemput. Untuk unit kayak gini, kemarin itu ini harganya 125 rata-rata ini. Tapi harga dasar ya. Tetap kena PPN 1,1%. Ya, kena PPN 1,1%. Ini malah 119 juta ini. Tapi platnya A.
pajaknya mati. Xenia. Avanza, bro. Nah, temanku kemarin ada yang nanya ini nih, Pajero Sport tahun 2019. Ini Dakar, Mas, bro. Kondisi unitnya api, sek fresh, sek cakep. Harga kemarin 420, belum terjual. Interiornya api tenan. Nih, bagus. Dia Dakar, jadi bisa dibuka dia ininya. Nah, ada sunroof. Jadi kalau Dakar tuh ada pedal shift nih di sini, Mas, bro. Jadi kalau pas Matic main, kita mau nambah gigi, tinggal tarik turun, tarik. Ini nambah sebelah kiri, ngurangi. Untuk apa, handbrake atau rem tangan katanya, dia sudah elektrik, jadi tinggal cungkil gitu aja udah. Semakin canggih, Mas, bro, mobilnya. Oh iya, kita mau ngelihat unit kita ya. Nah, ini unit kita yang kita menangkan kemarin. Ini kemarin pertama lelang, itu harganya di angka 110 juta. Pertama keluar harga ya, di angka 110 juta. Ya, pertama keluar kemarin lumayan tinggi harganya. Nah, karena kita emang tertarik ya, dan unitnya juga fresh, bagus, tahunnya 2022, kilometer 15.000. Akhirnya kan banyak tuh yang bilang di komentar tuh, lelang itu mahal-mahal. Yaitu lelang pertama kemarin memang harganya 110 juta tahun 2022. Grade-nya B, berarti bagus ya. STNK ada, tadi kita lihat tadi kan di kantor STNK ada, kirnya juga ada, pajaknya juga hidup. Nah, akhirnya kita tunggui karena ada pesanan dari subscriber kan. Tetap kita pilihkan yang paling rekomendasi lah dari kita, karena beban moral juga, Mas, bro. Jangan sampai gara-gara satu unit kita nanti nama ya, yang penting nama kita nggak bagus. Dan kita ceritakan kondisi apa adanya, dan mereka sepakat karena yang dicari betul-betul memang dengan kondisi cari bak three way seperti ini, katanya mau dipakai untuk jualan buah. Untuk bannya sebelah kiri bagus semua, Mas, bro. Untuk sebelah kiri ya, bagus semua. Dan ini bekasnya kayaknya dipasang kerangkeng sebelumnya, tapi kerangkengnya mungkin dibuka. Untuk baknya dia three way, jadi bisa buka kiri, buka ke samping sana, dan bisa dibuka ke belakang. Untuk kelengkapan dia ban serep udah ada, jadi mobil ini tinggal langsung bisa kerja. Oh, cuman platnya nggak ada ya, dibuka ya. Ban serep ada sekalipun dia gundul, yang penting dia ada ya toh. Masih standaran, ini kalau dicuci lagi sih mantep. Stop lamp juga kondisi bagus. Jadi ada Suzuki Cherry kayak gini yang baknya lurus saja sama kepala. Itu yang nggak three way, cuman satu aja dibuka belakang. Kalau ini kan three way, jadi kalau orang bilang kargo gitu ya mungkin ya. Agak gedean sedikit baknya emang. Nah, ini untuk bak-baknya juga masih terawat, nggak ada penyok-penyok, Mas, bro. Kalaupun itu ada lecet-lecet sedikit, wajar lah ya. Ya, lecet pemakaian itu biasa itu. Kalau mungkin dipakai untuk muatan sesuatu kan, untuk geser-geser nih, tinggal disiram, dicat lagi kalau mau baru. Tapi kalau mau lama, mungkin dilapis sama karpet lebih bagus lagi. Ya toh, untuk di bagian eksterior minusnya dia ini kacanya. Ini kacanya retak, Mas, bro. Retak ngelaret ya. Nih, harganya aku juga nggak bohong. Kita menang dasar di angka 88 juta. Jadi 88 juta itu kita kena pajak PPN pemerintah. Pemerintah juga wis mobil iki tuku anyar untuk PPN, di leasing untuk PPN, ini dijual untuk dilelang kembali PPN lagi kena 1,1%. Jadi sekitar 968.000. Jadi 1 jutanya kurang 32.000 lah, kayak gitu. Dan untuk pajaknya ini masih hidup sampai bulan 9 2023. Setelah ditambahkan PPN 88, baru ditambahkan admin 3 juta. Dikurang deposit kita yang udah masuk kan 5 juta. Jadi kita membayar tadi di angka sekitar 87 kurang 32.000. Grade-nya B mesinnya, terutama B kan. Untuk body juga bagus, C semua. Artinya untuk nilai kategori dia masih sangat layak banget untuk dipakai. Ya toh. Terus sekarang di interior.
kita lihat interbannya itu. Yang sebelah sini masih bagus, tapi yang satu di sana. Alangkah baiknya nanti ban sebelah kiri dipindah ke depan dua-duanya. Terus kelengkapan. Nih kayaknya dongkraknya tak ada tanda ini. Ya. Coba kita. Ini bangkunya. Oh, ini platnya ada di sini ternyata. Oke, kita ke bawah. Ini tidak kelihatan aku dongkraknya di sini, Mas Bro. Ya, dongkrak nggak kelihatan. Itu segitiga pengaman dan kunci roda ada. Dan yang ini yang non-AC, non-AC ya. Ini yang versi biasa dan kilometernya 15.000. Boleh kita lihat. Kita tes hidup ya. Minyak tinggal satu kotak. Bunyinya langsam banget tuh. Kelihatan nggak, Bro? Kilometer 15.000. Tadi aku tes maju, mundur, udah kondisi oke. Ya, mantep banget. Nanti pas kita serah terima sama orangnya nanti. Apa perlu tak videoin? Nggak usah lah, yo. Yang penting ini menang untuk subscriber. Kondisinya juga sangat rekomendasi banget. Ya, kita tutup dulu. Masih presisi semua dan dia sudah dipasang juga talang air nih. Kaca film juga masih di udah dipasang. Oke. Tapi aku penasaran aku, Bro. Ada dongkraknya enggak ini? Coba kita cek dulu. Bener-bener. Oh, enggak ada, Mas Bro. Racun api, itu adanya racun api. Ini segitiga pengaman dan kunci roda. Dongkraknya nggak kelihatan. Ya, berarti harus beli dongkrak sendiri. Nah, selain itu, Mas Bro, kalau minat juga unit yang lainnya nih masih banyak. Ada Grand Max. Kalau mau cherry lagi yang seperti itu, di belakang sini masih ada. Bahkan ada harganya yang lebih murah dari itu. Ya, cuman kondisi kan, bedanya di kondisi, Mas Bro. Kalau kita kan maunya yang bagus, jadi subscriber tuh puas. Ini cuman 75 juta. Ya. 75 juta dan ini tidak terjual, dan ini minusnya kan kaca pecah, ini bodi depan ini pecah. Terus ada yang lebih murah lagi tuh. Harga 67 juta. Nah, seperti ini kan. 67 juta. Tahunnya 2019. STNK-nya nggak ada, tapi kepala masih bagus. Body juga masih bagus. Lah PR kita berarti kan STNK lagi nih. Sama ban, kalau ini dicat lagi, diulang, diperbaharui lagi masih kondisi bagus. Kropos tapi, Mas Bro ya, pintu belakang. Jadi perlu diperbaiki kalau kropos kayak gini. Perlu dicat ulang lagi. Mobil nih pemakaiannya di mana kok bisa kropos kayak gini? Kilometer 64.000. Suaranya masih oke. Terus di sebelahnya ini handle-nya nggak ada. Jebol baik. Nih, harganya di taruh di sini 67 juta juga, tapi kaca pecah. Ini yang lumayan agak bagus. Warna hitam nih, tapi harganya lumayan mahal nih, Mas Bro. Ini plat BM dengan harga di angka 105, grade-nya B. Tahun 2022, STNK-nya nggak ada nih. Ya, STNK nggak ada, tapi ada sedikit penyot. Nih. Ini kalau nggak terjual, ini kemarin nggak terjual. Ini bakalan turun. Nanti bakalan turun. Ya, baknya masih lumayan lah. Untuk interiornya, AC-nya AC kipas. Waduh, hidup langsung kipasnya, Mas Bro. Ya. Kilometer 21.000. Ini kelengkapan tetap nggak ada dongkraknya ya. Nggak kelihatan sama aku. Ini di belakang juga nggak ada. Itu kayaknya menang Honda Jazz tuh. Ya wes, oke, gitu aja, Mas Bro, untuk video ini. Ya, sampai jumpa nanti di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.